Buitenzorg yang sekarang kita kenal sebagai Kota Bogor. Sebuah kota yang dipenuhi pepohonan hijau sejauh mata memandang, lengkap dengan curah hujan tinggi dan udara yang sejuk, membuatnya menjadi tempat peristirahatan favorit para bangsawan dan petinggi VOC hingga pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masanya. Orang-orang Belanda pada masa itu menganggap Batavia terlalu panas dan tidak nyaman untuk ditinggali, sehingga mereka pun berusaha mencari wilayah yang sejuk sebagai tempat peristirahatan, hingga tibalah mereka di daerah Bogor. Daerah yang indah dan sejuk itu kemudian mereka beri nama Buitenzorg yang berarti bebas masalah. Hingga hari ini, Kota Bogor memiliki banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan era VOC maupun pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang masih berdiri. Mulai dari Gedung Balai Kota Bogor, Stasiun Bogor, Istana Kepresidenan Bogor, dan masih banyak bangunan lainnya yang bernilai sejarah tinggi. Namun, ada satu peninggalan Belanda di masa lampau yang seolah masih diselimuti misteri hingga saat ini. Bangunan tersebut bernama Mausoleum van Mothman. Berjarak sekitar 27 km dari pusat kota, tepatnya di Kecamatan Lewisadeng, Kota Bogor, terdapat sebuah mausoleum yang merupakan kompleks pemakaman megah di masa lampau milik keluarga van Mothman. Miris, kini kondisinya tidak terawat lagi dan terkesan menyeramkan bagi orang yang melintasinya. Bahkan penjaga mausoleum seringkali diceritakan oleh warga yang langsung mengalami kejadian aneh di mausoleum ini. Kalau orang lain itu perempuan, perempuan cantik katanya ada. Kira-kira jam 4 sore, rintik-rintik, hujan, ada orang ke situ. Dia naik ke situ, jadi pas turunan itu tuh, dia lihat sinyal Belanda. Pakai baju longres dulu, terus rambutnya terurai, bawa payung. Mungkin ada ya, katanya ada kepala sepotong, katanya gitu. Jadi itunya bercucuran darah. Mungkin tadinya meninggal bekas pembunuhan atau apa, nggak tahu. Lalu siapakah sebenarnya keluarga van Mothman yang dimakamkan di sini? Apakah yang sebenarnya terjadi hingga bangunan mausoleum ini hancur dan kini tak terawat lagi? Dan benarkah kisah-kisah mengerikan yang selama ini diceritakan terjadi di areal sekitar makam? Untuk mengetahui informasi mengenai Mausoleum van Mothman ini, tim On The Spot mengajak Om Hao yang memiliki kemampuan retrocognition, di mana ia mampu melihat kejadian di masa lampau di suatu tempat dari membaca residu energi yang terekam pada masanya. Dan peninggalan informasi pun kami mulai. Nah ini mas, kita sudah tiba di Mausoleum van Mothman. Ini mausoleum ini sebenarnya apa? Pemakamankah atau tempat menyimpan jenazah kah? Iya. Dan yang kedua, sekali lagi, kenapa Om Ho pakai baju Belanda dan bawa bunga? Iya, setiap malam ya. Ini sebenarnya adalah Begraafplaats atau Hut Family Begraafplaats dalam bahasa Belanda. Taman pemakaman keluarga. Dan museum mausoleum sendiri itu seperti astaka mas atau monumen kematian. Dan ini berbeda. Kalau kita lihat kan di sini ada ornamen-ornamen seperti bangunan tugu ya. Kalau kita lihat di sana seperti penghormatan. Dan yang berbeda kalau di bawah ini kan di peti, jadi dimakamkan dalam tanah. Tapi kalau yang di mausoleum itu diawetkan mas. Jadi di apa? Seperti kalau zaman sekarang itu kita ketahui seperti di balsam atau di formalin. Tapi kalau ada yang nyebut dibikin mumi itu salah. Karena mumi yang dimaksud itu kan kayak di Mesir itu harus ada seperti dikeluarkan organ tubuhnya dibalut dengan perban. Kalau di sini benar-benar awet. Jadi menggunakan pakaian hampir seperti mirip seperti saya. Jadi ini pakaian ini jas tutup namanya, Mas. Jadi pakaian resmi formalnya tuan-tuan Belanda waktu itu. Dan kita hari ini kan selain kita menggali informasi sejarah, kita juga berziarah sebenarnya. Dan Bunga Sedap Malam ini salah satu request dari Noni Maria Henrike. Siapa beliau itu? Beliau itu putri pertama dari Tuan Herit yang dimakamkan di sini. Beliau wafatnya tahun 1811. Jadi pemulaan dari
komplek ini beliau yang dimakamkan di sini, Mas. Oke, berarti kalau gitu kita sekalian ke dalam, sekalian melihat arsitektur yang ada di sini seperti apa juga ya, Om? Iya. Kami semakin dibuat penasaran ketika Om Hao mengatakan bahwa bunga sedap malam merupakan permintaan khusus dari mendiang-mendiang yang telah dimakamkan di sini. Dan kami pun melanjutkan penelusuran untuk lebih mendalami informasi yang ada di kompleks pemakaman tua ini. Ini yang pertama sini? Iya, Maria Henrietta van Moortman. Oke, Maria Henrietta van Moortman. Siapa beliau sebenarnya? Ini beliau adalah satu dari 13 putra dan putri Tuan Darmaga pertama atau Tuan Gerrit van Moortman pertama yang dimakamkan di sini. Cuman dalam pemakamannya ini kan petinya ini Mas vertikal. Terus saya juga melihat bahwasanya beliau itu menggunakan kebaya putih. Menggunakan kebaya putih, ini ada angin Mas datang. Nih, karena informasinya datang. Menggunakan kebaya putih dan menggunakan jari itu kain bawahan, terus pakai seperti sanggul, tapi ada ini Mas, ada ornamennya dan cantik sekali. Oh, dia malah berbaju ala Indonesia, Jawa, iya, Jawa, berbaju ya? Sunda Jawa itu, terus ditutupkan begini. Saya melihat di sini memang memegang bunga, apakah itu sedap malam atau lili di sini. Terus ada cincin-cincin yang dipakai, lalu menggunakan kayak tasbih rosario atau apa di sebelah sini. Masih dalam usia yang sangat muda, antara 17 sampai 21 tahun. Beberapa yang wafat di sini itu karena wabah penyakit, salah satunya malaria waktu itu dan TBC. Dan selain beliau yang dimakamkan di sini, kalau kita lihat ada beberapa ini sebenarnya putra dan putrinya dari Tuan Moortman ya. Itu jadi ada 8 yang wafat dari 13. Jadi 5 itu hidup, Mas. Jadi salah satunya beliau yang ada di museum. Kemudian 8 itu 6 dimakamkan di sini ya Mas ya. Yang 2 itu di Tanah Abang, di Museum Prasasti sekarang. Itu kisaran usia yang paling kecil itu 8 bulan. Yang paling tua itu 5 tahunan. Jadi anak-anak masih kecil gitu dimakamkan di sini. Kemudian untuk ketika Maria Henrietta van Moortman ini dimakamkan dengan baju kebaya tadi. Yeah. Om Hao bisa ngelihat nggak saat itu prosesinya seperti apa sampai ia dimakamkan iring-iringannya seperti itu? Iya, jadi ini dulu memang luas, posisinya ini luas ya, hampir 3.000 meter persegi. Jadi luas Mas, ini masih naik turun gitu, luas. Dan sewaktu kejadian di sini diantar, makamannya sore ya, saya lihat sore-sore jam-jam 3 gitu. Jadi kondisi habis hujan, paginya itu hujan, terus diantar ke sini. Ini kan ada pintu gerbang Mas, sebenarnya atasnya itu masih ada lagi. Masih ada cungkup, terus iya masih ada kayak pembuka, terus ada gerbang dari besi, baja gitu yang buka. Itu naik kereta kuda dari sana. Jadi ada kereta kuda, ada kusirnya, kemudian kereta jenazah. Petinya warna putih. Terus sesampai sini itu diturunkan, dibawa 4 orang masuk sini. Terus agak dibalikan itu, diturunkan. Jadi ada beberapa doa-doa. Kemudian juga beberapa pelayat itu mengiringi di sini. Dan mereka yang pakai baju jadutur seperti saya, tapi nyonya-nyonyanya itu pakai baju hitam. Terus pakai topi besar yang ada kelambu penutupnya. Karena kan saya lihat ada yang pakai apa itu sapu tangan dia ini loh, menyepa ini apa air mata gitu, termasuk nyonya Moortman sendiri karena kan putrinya, putri kesayangannya gitu. Beranjak dari makam pertama, kami beranjak ke makam kedua yang sudah tidak tampak lagi monumen penandanya. Yang uniknya adalah menurut kesaksian warga sekitar memiliki aura tersendiri dibandingkan dengan makam yang lainnya. Lalu siapakah yang dimakamkan di sana? Ini juga menurut saya yang spesial sih Mas. Saya taruh ini dulu ya. Sambil kita kirimkan doa. Kalau yang ini itu memang dulu ada tugunya Mas. Tetapi beliau karena menikah dengan warga lokal sehingga menjadi mu'alaf, masuk ke agama muslim. Oh. Beliau kan bernama Peter Cornelis
Van Mutmen dan merubah dirinya menjadi namanya Ibrahim Van Mutmen. Yang saya tangkap istrinya orang lokal dan lebih dari satu ya, dari warga lokal dan satunya dari Demak di Jawa Tengah. Dan ini memiliki, menurut saya ya, ini kalau ke atas ini ada daya medisnya secara gelombang elektromagnetik. Jadi kalau ada sesuatu yang terbang di atas seperti contohnya serangga terbang atau burung itu bisa terjatuh. Dan ini yang saya rasakan, ini banyak ini mas. Tadi kan kita dingin ya, banyak pusaka yang ada di sini. Karena dahulunya beberapa jawara atau apa juga meminta restu, kadang seperti memanjatkan doa itu ke sini mas. Jadi setelah yang memegang pusakanya ini wafat, lantas kodam, jin kodam dari pusaka itu larinya ke sini semua. Tarik kemari semua. Iya, ada beberapa kujang yang saya lihat yang ada di sini. Hampir di semua areal pemakaman tampak batu-batu nisan penanda makam yang rusak berat dan bahkan hancur sama sekali. Menurut apa yang dilihat Om Hao, ternyata kerusakan ini bukan semata karena rusak termakan waktu, tapi pernah ada beberapa insiden pengerusakan yang terjadi di masa lampau. Kami pun melanjutkan penelusuran dan memperhatikan satu persatu monumen makam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita yang tidak terdengar sama sekali ketika kami di lapangan.